Salam Rahayu, suka banget tuh. Oh, maksudnya Lope. Saya bersama Bang Erik dong. Nah, saya mau karena ada amanah dan teman Lope-Lope, Bang Erik di baju baru lagi. Dunia ini tepatnya berada di Cilenduk, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ya. Ayo ikutin. Kita mau beli baju. Nah, ini bapaknya. Oh, sana dong ya. Jangan begitu-begitu, kalau itu nggak boleh. Kita mau belajar sama tenang sama gua, tenang. Gak usah takut. Tenang sama gua, kita beradaptasi. Jadi gini teman, kita menerapi beliau itu harus di tempat keramaian supaya dia itu punya rasa malu. Rasa malu seperti apa? Nah, kita terapi dia. Kita rame-rame seperti ini, baik di pasar, di mana. Kita harus terapi dia pakai apa caranya? Ini seperti ini di tempat keramaian. Nah, kita mau di celana, di mana celananya Bang Erik? Lewat sana, ayo. Kita sama. Belum usah takut. Ini saya pegang dia takut ya. Dia takut. Gimana rasanya baru ke swalayan lagi. Nah. Belum usah takut. Kardinal semua ya. Bro. Wah. Sana letih sama Gus. Sana, di sana. Yang mana, Bang? Nah, itu hitam bayar, Gor. Iya, hitam bayar. Kalau hitam itu... Maco. Bang, kayak gini, Bang. Bang, sini, Bang. Jangan. Kenapa? Ini sana. Pilih. Nah, pilih. Pilih yang mana? Ini. Yang mana? Ini. Kaya buat sembilan mah berapa ya? Nanti apa? Ini ya. Tuh. Sembilan apa-apa? Ya, ring lain. Mana? Selana, Bang. Selananya yang mana? Akhirnya ada ini ya. Ya bener, Bang. Mana? Sini. Bang. Sini, Bang. Kalau celana kering ada. Sini, Bosku. Sini. Lu enggak takut, Pak? Dipakai maskernya, Bang. Teman-teman.
sana, mantap sana. Enggak ada ini, coba dulu enggak? Enggak, ini bos, udah kulit mapas. Marek. Iya. Itu ada ukurannya kok? Pakaiannya, tapi gimana? Ada ukurannya yang sama? Mau yang beda XL aja? Ini berapa ya? Ukuran berapa? XL aja. XL ini? Oke. Langsung dipakai ya? Gimana? Langsung dipakai. Di saat kita kan berpisah, takkan ku lupakan dirimu. Begitu benar, kau lepas diriku. Nah, ini pegang. Bawa sana. Jangan ditaruh lagi bro. Kau beli, mau beli, taruh lagi. Ini nyenengin ya. Ya, sini. Di bagian pada ntar dulu. Apa sih? Kin, no. Oh, saya di depan. Berapa ini? 109. Nah, kelas, kelas. Kelas. Sebelah sana. Panjang. Ayo sini, bos. Panjang enggak? Ini kayak gini. Ini. Kayak 9 ada. Aku berjalan. Bang, lu pilih pak yang warna mana? Yang seneng. Abang yang seneng mana? Yang mana? Ini. Selamat siang. Yang ini. Informasikan untuk kepala kasir. Untuk kepala kasir Delta Agama 2. Yang mana? Ini. Bagus nih. Tapi kau cewek. Cowok, kalau cewek. Ini bagus kan? Ya. Baik. Aja, warnanya apa aja? Kita warnanya apa aja? Ye. Coba nih, coba. Bagus nih. Ini. Mana ini? Ya, bawa ini. Iya. Dinata dulu ya. Sekarang ambilnya di mana? Di bawah ini. Tadi udah di bawah lagi tadi satunya. Kita harus di sini. Buat aku senang ya. Senang. Ya. Bosku. Sini bos.
pakaian daging bisa. Pakaian daging bisa. Abang jangan nakal. Mau ngambil bos. Bos gue mau ngambil uang. Emang mana bos? Dengar bos. Tutup bos. Iya, tutup bos. Tutup bos. Tutup duluan ya, Pak. Hei, itu dah. Langsung dipakai di mana? Kalau buat dipakai langsung? Pegang. Gimana sebelah mana? Bang Erik doang, di baju di pada tempat. Jarang-jarang pun. Beda kan? Bos. Ya belakang. Kan beda kan? Mana panggungnya? Biar panggung. Tangan sih benar. Wijaya Kusuma coy. Jangan di rambut. Jangan. Sini aja. Sini. Tahu enggak Mbak waktu ini waktu rambut panjang? Tahu. Di mana? Sini bentar. Sini enggak apa-apa. Semua. Waktu rambut panjang takut enggak? Takut. Kenapa takutnya? Galak. Telanjang sih jadi orang pada takut. Ya sekarang gimana penampilan seperti ini? Lebih rapi. Tos. Ya. Diam lo. Bro, kaca. Diam. Kaca. Apa ganteng enggak? Hah? Ganteng enggak? Jadi gini teman-teman. Apa sebabnya saya dia taruh di swalayan ataupun mall? Karena apa? Saya mau menerapi dia di jalanan supaya dia beradaptasi dengan kita itu secepatnya. Supaya dia itu bicara, supaya bisa ngomong. Jadi tak adaptasi, saya taruh tempat-tempat ramai tapi supaya dia itu satu percaya diri dan kedua supaya dia punya rasa malu. Nah sekarang bertahap dia punya rasa malu ya. Jadi nggak telanjang lagi nggak apa tuh. Ya cina cina model. Ini jualan mana? Nah, coba. Jualan siapa? Ketika kelas. Coba ini bang. Aduh, mantap bang. Begini saja. Ini berapa? Yang mana pakainya mana? Ini mana? Yang mana?
pengennya yang mana? Ini. Yang mana pengennya? Padang dan coba. Yang mana pengennya? Yang mana pengennya? Ini. Sepertinya gue ketindor. Ini aja ya. Coba sini bang. Bang. Ini aja ya. Ini aja. Ini berapa? Ini berapa? Hah? Berapa? 50 ribu. Ini aja ya. Keren ini. Apa ada apa? Ping, apa? Ping. Saya ini satu. Jangan lupa. Lurus, kata-kata. Kita sudah dibeli, kata. Ini. Udah lepas. Ini. Anjay. Makasih ya. Ya, sekarang. Makasih ya. Terima kasih, makasih. Ya, kemarin ke subscriber ya. Takut. Itu kan janjian kita di sini ya, kok? Iya. Ini sih, Mbak. Isi ya. Itu bapak ngamuk-ngamuk di sini sama saya. Itu di air. Dulu ngamuk-ngamuk saya kayak apa ditendangin ya. Misi ya. Ini menarik. Ya. Nah, teman-teman. Mungkin teman-teman masih ingat teman-teman lope-lope di saat kalian butuh serayu beliau sampai abang sampai saya nyewa tukang beca sampai gini-gini megang itu Erik nah, bertepatannya berada di Alfamart perempatan Jati Seeng lah depan masjid ya samping depannya masjid ya lampu merah ya nah, ini mak kasih mbak ini mbak. Dulu kan Bang Erik itu telanjang. Ya. Telanjang, rambutnya panjang, takut enggak? Takut. Yang satunya takut enggak? Takut banget. Oh, sekarang gimana dengan penampilan beliau seperti ini? Saya bilang dulu ya. Gimana? Hah? Enggak takut. Wah, iya. Lope-lope kaca matanya aja. Ungu. Bajunya baru ya Mas Erik? Oh, iya. Habis baru ya. Dan beli baju di mana tadi? Itu bajunya di mana? Mana? Korea ya. Iya. Nah, makasih ya. Ayo, buat tontonan dari Fortuna. Apa sebabnya saya bawa Bang Erik cepat seperti ini? Karena apa? Saya itu terapi supaya dia itu beradaptasi dengan kita itu cepat. Karena untuk berbicara dia masih ngantur ya, itu bisa. Teman-teman, itu aja dari saya. Dalam tangannya cukup mengatur. Om swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lope-lope mana? Lope-lope.